Chef lagi mau finishing nih, bentar lagi. Oke, aku mau ikutan boleh nggak? Jangan. Kenapa? Kan lagi sibuk. Gak apa-apa, ntar aku bentar bantuin. Bentar lagi selesai, jangan. Ntar aku bantuin. Jangan, kamu jadi tamu aja. Iya, aku pengen tahu gitu kalau misalnya ngedekor singer tuh gimana pratiknya. Oh, gitu kan suka macem-macem tuh biasanya. Ya udah, tapi udah mau selesai nih, buruan ya. Ya, sip. Pokoknya aku ke dalam. Bisa aku bantuin chef dulu ya? Iya. Mau ke kitchen lagi. Bisa mau ikut nggak? Enggak, aku mau belajar foto aja. Oke, boleh. Aku tinggal dulu ya. Iya. Hai, chef. Ayo, ayo, sini. Kamu masukin butter. Oke. Oke. Nih, kamu whisk. Oke, boleh. Oke, nah ini udah selesai. Kamu masukin coklatnya sekarang. Ya, jangan penuh-penuh ya, cuman buat coating aja. Op. Nah, kita akan slice banananya. Kita akan filling ke dalam. Okay. Kita tumis dengan sugar. Oke. Okay. Kamu tuangin. Oke. Okay. Sepertiganya aja deh. Oke, okay, udah mulai coklat ya. Yep. Kita langsung masukin. Nah, ini udah mesti cepat. Kita harus masukin sekarang. Oh, nanti gosong ya. Soalnya gosong. Kita off. Ya, jadi kamu kalau main sugar, kamu harus constantly take care ininya, apa, temperaturnya. Oke, nah ini kita sisihkan. Oke. Okay. Nah, kamu sekarang masukin ini ke dalam. Berapa nih? Kira-kira 3? 4 aja. 4 ya. Oke, aku lihat di sebelah sini. Oke. Okay. Ya, sekarang kita filling custardnya. Oke, sekarang kita set dalam chiller. Oke, nah ini dia yang udah set. Tinggal. Okay. Jadi dia nggak akan tumpah. Custardnya juga custardnya aja udah set, lebih keras. Feeling. Sekarang kamu cut this one half. Jangan sampai pecah ya. Wah, susah tuh kayaknya. Ya, kamu potong. Yes. Oke, okay. Okay, jadi kita ada banana, karamel dalamnya, coklat. Dan ada custardnya, custardnya tadi. Oke. Okay. Sekarang kita akan plating. Yep. Terus kita kasih coklat. Oh gitu. Dibedakin. Biar cantik. Oke, okay, banana, choco, pie, ready to serve. Iya, setiap kesini lagi main kamera terus. Iya, kayaknya tadi habis belajar langsung keasikan tuh. Iya. Seru kan main foto-foto gitu, main kamera? Iya, seru. Tuh, nanti aku mau cetak, habis ini. Udah, tangannya sampai pegel. Oh iya, oh sorry. Aduh. Ini nitip aja ya ke mbaknya di belakang. Iya, gila, keren banget. Chef langsung ya? Silakan. Gak sabar. Perpaduan dari banana karamelnya, coklatnya, custardnya, pas. Aku suka banget. Dari samping aja keren banget. Pie-nya dicampur sama pisang, terus dimakannya barengan sama strawberry. Itu rasanya enak banget. Manis, enak. Dessert ini makes like sweet ending, dan Zia juga langsung bite size-nya pertama itu udah langsung ekspresinya udah sangat terlihat bahwa suka banget dan enjoy banget sama dessertnya. Kan sebelum ini habis kita mesti kasih sesuatu buat guest kita hari ini. Oh iya. Wow, ya. Yang tadi kita udah siapin itu. Wah, gimana? Apa tuh? Aku ambil dulu ya. Oke. Okay. Tunggu ya, tunggu. Yeay. Nah ini dia. Buat dia. Ini buat dia. Tuh, kan kamu suka masak. Pengen jadi chef. Nah ini dia. Aku mau minta tanda tangannya dong. Minta tanda tangan chef, minta tanda tangan Anissa juga. Boleh.
Cap mana jempol ya? Boleh gak? Cap jempol. Cap tiga jari aja kayak ijazah gitu. Thank you Chef Table, thank you juga Chef Chandra, aku udah diajak masak bareng dan juga bisa makan bareng sama Anissa. Selamat buat Zia yang udah bisa dapet kesempatan dan kamu menjadi orang yang paling beruntung banget bisa makan bareng Chef Chandra dan juga aku Anissa. Udah gitu makasih juga ya buat Chef Chandra udah mau repot-repot nih bikinin masakan buat kita. Yeay! Yeay. Thank you Chef Chandra. Ya udah lanjut lagi makan ya. Silakan, bon appetit. Terima kasih Chef. Terima kasih Chef. Terima kasih buat Anissa udah bisa datang dan bisa temenin saya untuk welcoming salah satu follower kita, Zia. Congrats, udah bisa datang dan join kita makan bersama di Chef Table. Kirim foto kalian yang lucu-lucu dan keren-keren supaya bisa join bareng saya makan di Chef Table. And who knows, you'll be the one.